はい。You say I'm? What? Hi. Hi, assalamualaikum. Aku tak tahu video ni dah bakal ke berapa dah. Video kali ni kita serius, geng. Kita kena serius. Aku cuak, ya. Aku tengah cuak. So, baru-baru ni aku ada beli satu kotak dari Singapura. Aku cuak bodoh. Apa nama kotak tu? Debug box. Alah. Debug. Hah? Debug. Korang nak sangat aku buat konten-konten seram, kan? Ni dia, guys. Paling seram sekali. Besar kotak dia, besar. Aku ingat kecil je, rupanya besar, kan? Besar bang. Seram tak seram? Baru nak berlakon. Nak buka sayang pula. Bunyi tadi. Mana datang siap bunyi tu? Ni aku tak buka lagi kotak ni, dah ada bunyi macam-macam. Aduh, kabur pula lah videonya. Ha. Aduh mak. Eh, kau pasal kat sini? Sekarang kita akan buka kotak ni. Kita akan tengok apa ada kat dalam. Tak, sekarang ni macam mana aku nak buka ni? Aku belum buka lagi kotak ni. Kau nampak betapa banyaknya halangan aku nak buka kotak ni. Mula-mula bunyi pintu. Sekarang ada penanggal duduk kat atas kotak aku ni. Scary weh. Sumpah scary weh. Weh. Dia tarik tangan aku weh. Macam mana ni? Guys, aku dah berjaya buka kotak ni, guys. Terpaling seram, guys. Sumpah. Kita letak dekat tepi, guys. Aku tak nak tengok, aku nak sentuh je. Okay, aku dapat rasakan ada kotak. Ada something macam... aku tak tahu apa benda. Miku, jangan masuk dalam tu. Ni barang yang pertama aku keluar dari kotak tu. Ya, yeah, bunga mati. Eh, kono, jangan sentuh. Okay, tak apa, kita teruskan. Wow. Kita ada lagi dua. Aku ada rasa macam lembut-lembut kapet dan tangan aku kena tarik. Aku tak boleh lah. Aku rasa macam diri aku bodoh. Di sana lah, sakit lah. Hui. Hui. Wish. Ah, benda ni tu. Apa lagi kat dalam ni? Scary-nya. Macam mana ni? Dah aku nak kena bela pula penanggal ni. Sakitlah. Okay, so aku akan unbox natang ni. Kita akan tengok apa ada kat dalam. So, mari. Lah, Mia. Duduk dekat sikit. Ha, nampak ke kalau duduk situ? Tak nampak kan? Ha, duduk sikit. Yeah.
Nilu. Ooh, wow. Oh my god. Yo. Yo. Adakah ini real? Kita ada ni sister. What is this sister? What is this? Astaghfirullahaladzim. Meko. Kau buat apa? Oh, aku ingat ada kertas. Oh. Oh, tak ada kertas. Oh, dia memang macam ni. Oh. Yang ini warna gold. Tapi sebab kalau lighting kita macam ni, so tak berapa nak nampak gold dia. Ni iPhone XR. Ni iPhone 12 Pro. Saya dapat wire USB-C. Kepala charger untuk iPhone tak dapat eh. So, kena tambah beli sendiri. Buka dia punya casing. Miko! Miko bangun bunga bila eh, Miko! Miko jangan lamakan bunga! Ayang! Tolong angkatkan bunga ni boleh tak? Oh, saya ambil charger dia? Oh. Untuk letak kat meja. Kat sini so macam kalau nak charge, terus stop. Kira-kira nak buat macam tu. So senang. Lama lah. Screen protector dia semua? Tak pakai kot. Kita tak beli. Nanti pergi sana ya. Pasang. Ya, ini pun kita tak pernah pakai. Kita ingat macam tu lah. Kita ingat macam tu lah macam nak pakai kemudian. Tapi end up tak pakai juga. Tapi tengoklah, boleh juga kalau nak pakai. Nah. So sekarang kita nak buka ini. Oh, tengah rekod ke? Cuma kita nak buka Natang ni. Oi. Cuba buka koi. Oh, sebab aku tak koyak kat sini. Tak nampak kebodohan dia. Uish. Kau pipis, bye. Bye, sebiji, bye, 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 bye. Sekarang aku teka, mana satu reel? Oh, mesti dia yang ni tak ada tulisan. Itu tekstur dia. Tak ada apa. Benda ni. Untuk apa? Nampak tak dalam dia? Oh, dia kain. Tapi kain dia dekat tengah ni je. Kat tepi ni tak ada. Dan dia ada Meko. You so bising, baby. Dia ada ni. Apa benda tu yang magnetik ni? Untuk charging. Oh, macam petai tu. Bila kita pakaikan dia, maka hilanglah mereka di sini. Takutlah pula masukkan. Cantik. Lawa casing dia. The reason why kenapa aku tak beli yang Max, sebab kalau Max tak muat dalam bag, handbag aku. That's why aku tak beli. Sebab dia besar sangat. Okay. Dan bagi aku size ni dah kira sesuai dengan aku. Walaupun yang untuk Max tu dari segi kamera dia apa semua lagi padu, tapi sebabkan size dia besar sangat, tak muat aku punya handbag, aku terpaksa bye-bye-kan. Selamat tinggal Max. Yang penting muat dalam bag aku. Sekarang aku dah buka dia punya charger dia. Oh, dia ada tanda juga. Lepas tu, begitu sister. So yang ni boleh letak kat sini. Astaghfirullah. Balik kotak tu. Begitu. Kuat gila magnet dia. Okay. Sekejap. Okay, sekarang tiba masanya untuk kita onkan handphone ni. Hello sister, apa khabar? Hola, hello, Malaysia. Okay guys, aku dah setting semua kat dalam ni. So sekarang ni, aku nak cuba dia punya kamera. Aku tak tahu apa beza sebab ini pun aku punya handphone ni tak rosak pun lagi. Tapi sebab ni pun dah lama, dah 2 tahun lebih aku pakai. Aku beli masa dia betul-betul baru keluar. Sebelum dia ni, aku rasa ni paling mahal pernah aku beli. And then this one, masa aku nak beli pun aku fikir 10 kali. Masa lebih 10 kali aku fikir. Patut beli ke tak? Itu pun aku beli. Lewat gila. Maksudnya orang lain macam beli time baru keluar apa semua. Aku dia keluar bila? Bulan 10? 11? Hujung bulan 2 baru aku beli. Betul-betul hujung bulan 2.
Cerahnya si store. Mego. Benda tu Mego. Omi. Tu apa tu kucing ni? Hai. Pisno. Deli dia tu. Amigo, please no, Amigo, cepat. Apa tu? Pipe up to add a caption and see live photo effect, people and location. Amigo, look so cute, baby. Ooh, yes, baby. Ooh, Amigo. Ooh, so cute, Amigo. Amigo. Itulah cara lain. Mika bangun. Jadi model, sayang. Jadi model. Oh, yeah. Lagi sekali muak. Cepat. Nice, Mika. Oh, tapi... kenapa? Buruk gambar ni. Mika, gambar tadi buruk lah. Lagi sekali. Mika dah gerak. Sini. Panas sini. Cho handsome, my baby. My baby cho handsome. Tu wa ga. Tu wa ga. No. Tegak. Encem boy. Stay okay. Okay, stay. No. Jangan gerak. Stay tadi. Allah. Miko. Okay. Stay. No. Oh, dia kena stay tau. Ini shoot malam tau. Stay. Sakit bodoh. Okey dah. Sakit. Ah. Oh, jo handsome. Oh, mama baby, jo handsome mama baby. Apa yang aku buat tu? Ada lampu pula si store. No. Handphone yang ni akan bertukar jadi handphone untuk bisnes aku. So, jangan lupa support bisnes aku. InsyaAllah, aku harap tahun ni dapat dipasarkan lah. Doakan yang terbaik. Dalam proses, okay? Doakan yang terbaik untuk aku dan bisnes aku. Cho, tu saja. Aku nak kata apa-apa, cakap apa-apa tak? Cakap apa-apa ya? Tak nak. Comel. Apa yang aku merepek tadi, aku minta maaf. Kalau tak terhibur pun aku minta maaf. Kalau terhibur aku minta maaf juga. Di babok saya macam meriah je kat YouTube. So aku pun nak join kemeriahan. Pada semua penonton aku yang tengok video ni, aku doakan rezeki korang bertambah. Apa segala kerja yang korang lakukan, apa segala dugaan korang tempuh sekarang, semuanya berjaya. Korang tengah study ke, tengah exam ke, good luck and buat yang terbaik. And kalau korang baru nak start up business ataupun sedang menerusi kelikuan-likuan kehidupan, aku doakan yang terbaik untuk korang. Kita sama-sama doa yang baik-baik kat kau, kat aku, kita sarang hei. Cinggu ya. Sarang ya, cinggu ya. Okey, so itu saja daripada kami. Jumpa di next video. Gemuk aku ni. Kau tahu tak, dia dah dekat 5 kg. Dia dah dekat 5 kg. Berat dia, umur dia tak sampai setahun. Bulan 8 baru sampai setahun. Dia baru berapa bulan, tapi berat dia dah hampir 5 kg. Watch you wong. Okay, itu saja. So, kita jumpa di next video. Sarang cinggunya. Eh, tak sampai. Cepat, Miko. Miko, aku boleh cuci bontot Miko orang tengah cakap ni. Hey, cuba hormat. Dia cuci bontot kat korang.